Datuk Seri, Datuk Zahid Ibrahim hari ini mencadangkan supaya Datuk Dr. Mahathir Mahathir dipilih sebagai calon Perdana Menteri supaya kerana dia dapat menarik hati golongan-golongan orang Melayu terutamanya. Macam mana? Setiap parti, setiap individu ada daya tarikan masing-masing, ya, ada kekuatan masing-masing. Jadi bagi saya sekarang ini, kita tumpukan kekuatan ini, garapkan semua kekuatan. Saya sebut tadi dalam ucapan saya, what is leadership is all about? Leadership ini atau kepimpinan ini ialah keupayaan, our ability to governize all the strength in that particular state or nation for the purpose of rakyat. Jadi itu yang kita nak buat. Jadi siapa jadi Perdana Menteri, kita tunggu menang dululah. Yeah? Menang pilihan raya dulu. Okay. Datuk Zahid Ibrahim kena menang di Kelantan dulu. Okay? Menang di Kelantan, menang di Perak, menang di Pahang. Dan kita gabungkan semua ini untuk membentuk kerajaan baru di peringkat persekutuan. Okay, terima kasih.